Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review water dispenser bentuknya babi. Jadi water dispenser ini mainan anak-anak. Kalau Anda mau beli, Anda bisa beli di online shop. Itu harganya sekitar 50.000 sampai 100.000 ya. Tergantung toko mana yang jual, Anda bisa beli di online shop di seperti Tokopedia, Lazada atau Shopee. Ya, jadi Anda bisa beli ini water dispenser lucu-lucuan. Kita akan unboxing dia dan kita akan lihat seperti apa isinya ya. Ini tampak depannya dan ini bagian sampingnya. Di sini ada petunjuk penggunaannya. Ya, kita akan lihat. Ini dia, keren banget ya. Ini keren banget. Ini botolnya agak gede, botolnya nih ya, agak gede. Dan di sini ada ini. Iya ya, oke. Gelasnya nih. Oke, seperti ini dia water dispenser-nya. Kita akan lihat lebih dekat lagi, lebih detail dia. Nih, dia bukan stiker ya, ini di print. Matanya, hidungnya dicat ya. Lucu banget ya. Dan ini speakernya. Ini bagian atasnya, ini bisa dicopot ya. Dicopot dan diisi air. Ini tabungnya dia, ini bukan tabungnya ya. Ini galonnya ini. Ini stiker ya, ini stiker. Ini ada tulisannya water. Oke. Oke, sekarang kita akan pasang. Di sini ada baterainya. Tambahkan dulu. Pasang baterai A2. Baterai A2 dua kali. Kita tutup lagi kembali. Kembali bautnya ya. Oke. Ini sudah siap ya. Lampu nyala ya. Lampu nyala nih. Oke, kita isi air. Ini udah ada airnya. Cara isinya ini mesti dibalik ya. Puter. Jadi cara isinya jangan kayak galon gitu. Ya. Oke, kita tuang. Ini dapat 3 buah gelas ya. 3 buah gelas. Masukin aja ke sini dan kita tekan dia. Ini mah lucu-lucuan doang ini. Dan keren juga sih. Oke.
Kekayaan sedemikian video dari kami, Ratek, mengenai water dispenser pick. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menikmati video ini, please like dan komen jika Anda bertanya seputar video ini, oke? Okay? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you later, guys.